kalau ada keluarga saya, siapapun itu, yang mau nengok ibu, jangan diizinkan masuk ya, Pak. Boleh, siap itu. Lu dengar. Ini kakaknya bilang sama petugas itu kalau meskipun ada pihak keluarga yang datang, kalau nggak ada izin dari saya, jangan ada yang berani untuk nemuin ibu. Apalagi itu udah bukti, bukan? Ya, enggak, gini. Siapa tahu ibu mertuanya. Gue ini tuh bisa jadi orang lain, mana mungkin sih anak tega gitu masukin orang tuanya ke panti jompo. Ya siapa tahu bukan ibunya dia. Ya udah, Pak. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak. Ibu, Mbak mau ketemu ibunya dulu. Enggak, Pak. Itu lagi banyak urusan, Pak. Benar, Pak. Enggak bisa ketemu sebentar. Mungkin lain kali lah sekalian saya bayar uangnya lagi, Pak. Ya. Betul. Ya. Cuma ya. Oh, ya, siap. Ya, mari, Pak. Ya, mari. Mohon maaf, Pak ya. Ya, sama-sama, Pak. Coba oke, yuk lepasin aja dulu. Mbak mau ketemu sama ibu enggak? Gue yakin ibunya Mbak ada di panti jompo itu. Turun enggak? Ayo temuin ibunya Mbak. Temuin ibunya Mbak gitu loh. Gue yakin Merdi udah deh, diam lu. Nanti dulu ini. Ini si Komo nih, aduh. Daripada kita berdebat dan daripada kita berasumsi enggak jelas kayak gini, lebih baik kita langsung turun. Dan di situ gue juga langsung tanya apakah benar ya ibunya si Mbak Lia ini yang nama Bu Ningsih ini tinggal di panti jompo. Terus orang penjaganya bilang iya. Enggak, coba tanya dulu. Pak, apa benar yang namanya Bu Ningsih ada di dalam, Pak? Ibu saya mana? Ibu! Nyeri ya, Bu. Pak, kalau benar, ini anak kandungnya, Pak. Kenapa saya enggak bisa temuin ibu saya? Ibu saya! Enggak, coba dikasih kesempatan, Pak. Dikasih kesempatan. Tapi enggak bisa, Pak. Tapi anaknya juga sama, Pak. Bentar. Dia anaknya juga sama, Pak. Adiknya dari yang cewek yang datang tadi itu dia adiknya, Pak. Iya. Kandungnya, Pak. Anak kandungnya dari dia. Iya, tapi enggak bisa. Tadi udah amanat Bu Reni. Gitu, Mas Pak. Kalau kita dapat izin dari Ibu Reni, kita bisa untuk ketemu sama Ibu Reni. Silakan. Bisa, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Kita ke rumahnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, salam. Kita emang menyuruh Mbak Lia ini untuk ya udah kita harus ketemu sama kakaknya lu dulu. Tapi dia seolah-olah memang ya namanya juga dia udah nyadarin salahnya dia. Dia tahu dia udah menantarkan orang tuanya. Jadi enggak gampang untuk dia pergi dari panti itu gitu dan ninggalin ibunya. Dia ada di panti itu. Sampai akhirnya kita pergi lagi, kita balik ke rumah kakaknya. Tapi pada saat kita nyampe di situ, kita ngelihat ada preman yang lagi berdebat sama kakaknya Mbak Lia ini. Dan juga ada suami. Bu, kapan ibu mau bayar utang ibu? Hah? Rumah yang kemarin buat jaminan ibu itu, ternyata itu ada rumah sengketa, Bu. Itu ngapain, Di? Ngapain, Di? Monitor, Di. Itu siapa tuh orang? Nggak tahu. Ya Allah, Mbak itu Reni. Siapa? Itu siapa yang lagi ribut sama kakak kalian kita siapa? Bisa dapat aja, Mo. Hah? Enggak, itu debt collector loh. Enggak, debt collector itu. Itu enggak bisa kejangan kasar ngomong. Rumah ya udah. Itu sengketa. Paham enggak? Saya udah bilang bulan depan nanti saya Bulan depan. Nah, ternyata rumah ibunya Mbak disegel itu karena memang buat bayar utang. Iya, buat utang gitu dan Mbak Reni enggak mampu untuk bayar utang itu. Mbak Reni jangan lakukan itu. Jangan salah kayak aku lagi, Mbak. Ya Allah. Diam dulu, Pak. Pak, diam dulu, Pak. Oke. Tenang ya. Saya janji. Pasti saya bayar. Saya janji. Tolong. Kapan? Tolong kasih waktu 1 bulan lagi. 1 bulan? Ya. Gak bisa kalau 1 bulan. 1 minggu! Gue benar-benar ngerasa ada ya anak kayak gini, maksudnya udah ditinggalin sama si klien kita ini selama 5 tahun dan dia juga kawin lari sama orang yang menurut gue si laki-lakinya ini gak bertanggung jawab dan sekarang dia tinggal di panti jompo dan rumahnya dijual sama anaknya buat bayar utang gitu. Gue tunggu 1 minggu ya. Iya. Sampai enggak lihat ya. Ingat tuh 1 minggu. Iya. Itu debt collector yang cabut. Debt collector yang cabut. Kita turun aja yuk. Debt collector yang cabut tuh. Dia turun dari mobil. Dan kita mendampingi dia pada saat itu karena memang ini harus untuk diselesaikan gitu loh.
Pak Reni. Itu rumah kenapa? Ini apa lagi? Boleh marah, Mbak, tapi jangan kasar. Udahlah, kamu kesana. Ini urusan keluarga ya. Kamu gak usah ikut campur. Ini urusan keluarga. Tolong jangan kasar, Mbak. Coba biar kasih kesempatan. Jangan kayak gitu, Mbak. Dia pengen minta maaf. Allah mengatakan ada hari yaumiddin. Apa itu hari yaumiddin? Hari pembalasan. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Bisa jadi dibalas di dunia, bisa jadi dibalas di akhirat, bisa jadi dibalas dua-duanya di dunia dan akhirat gitu. Na'udzu billahi, jangan sampai kita melakukan kejahatan dan dibalas di dunia akhirat. Itu menderita sekali gitu. Apalagi ini menelantarkan seorang ibu, pasti ada balasan. Dan terbukti, Mbak Lia ribut dengan mbaknya sendiri, dengan kakaknya begitu dahsyat sampai mempermalukan mereka sendiri, diri sendiri, dilihat tetangga apa segala macam, tapi mereka udah sangat emosi sekali. Itu adalah balasan dari Allah, teguran dari Allah gitu. Rumah kenapa disita, kenapa dimasukin panti jompo ibu, Mbak? Iya, rumah itu kenapa dijual? Hah? Kita selama ini kesusahan. Pak, tolong kameranya. Selama ini kita kesusahan. Iya, selama ini kita kesusahan. Ibu sakit-sakitan. Sementara saya dan suami saya banyak hutang. Sudahlah, diam. Iya, coba nggak dikasih kesempatan adanya buat ngomong, Mbak. Gimana pun juga kan keluarga, Mbak. Sekarang, kamu mau apa? Sekarang kamu mau apa? Saya tanya. Ibu, aku pengen merawat ibu, Mbak. Itu bikin si kakaknya ini marah banget sama Lia. Jangan lu ajarin gua untuk ngerawat ibu gua. Lu udah 5 tahun meninggalkan kita. Lu udah 5 tahun gitu loh. Meninggalkan ibunya lu, menelantarkan ibunya lu. Tapi Lia sadar itu, ya gua salah. Makanya lu jangan ngelakuin kesalahan lagi. Seperti apa yang udah gua lakuin. Jangan ajarin saya. Saya sudah pusing dengan masalah yang ada, ditambah lagi kamu. Mbak Reni, jangan seperti itu sama ibu. Aku memang salah. Udah, Mbak. Pergi. Aku pengen ketemu sama ibu. Ini, ngomong, adi. Ya. Udah. Ngomong, udah, mau. Enggak, udah. Udah. Dia pengen ngomong. Iya. Istri saya udah. Sudah, pergi. Dan kita nggak mau buang-buang waktu juga, kita memutuskan ya udah deh, yuk kita cabut aja nih. Maksudnya udahlah, ini udah kasar juga kakaknya dan suaminya juga nggak bisa terima, kita diusir juga dari sana. Aku nggak mau kakak saya ngelakuin kesalahan seperti yang aku selakuin. Ya karena itu makanya gitu loh, kita mencoba untuk ngomong.